Langsung kita bus lagi, gaspol, dan wuuu, kita melompat. Oke, jadi langsung aja di sini Kartos bakal unboxing dan review Hot Wheels ID yang keren banget, mantep banget ini. Dan di sini udah ada satu item Hot Wheels ID terbaru yang Kartos punya ini. Ini adalah Hot Wheels ID dengan casting mobil Nissan Skyline GTR R34 ya. Wow, keren banget nih, mantep banget. Jadi nanti bakal Kartos unboxing dan Kartos review ya untuk Hot Wheels ID Nissan Skyline GTR R34 ini juga. Dan Hot Wheels ID itu adalah Hot Wheels yang bisa dimainkan teman-teman nanti di game, namanya tuh game Hot Wheels ID. Nanti kita bakal scan ya casting mobil Hot Wheels ID ini di game Hot Wheels ID, dan nanti kita akan mainkan juga di game tersebut teman-teman ya. Wow, keren banget nih, mantep banget. Dan di sini Kartos sudah punya juga ini dua casting Hot Wheels ID Tesla Cybertruck sama casting Hot Wheels ID Porsche 911 GT3 RS ini ya. Nah, dua item ini sebelumnya udah Kartos unboxing dan review juga, udah pernah Kartos unboxing dan review juga, dan nanti Kartos akan bahas juga untuk kedua item ini ya di akhir video aja ya. Oke, dan langsung aja Kartos akan bahas yang ini dulu teman-teman ya, Hot Wheels ID dengan casting mobil Nissan Skyline GT-R R34. Wow, keren banget nih, mantep banget. Akhirnya punya juga nih casting Hot Wheels ID Nissan Skyline GT-R R34 ini. Nanti Kartos bakal scan dan mainkan juga di game Hot Wheels ID. Dan untuk itu langsung aja Kartos akan review ya untuk detail dari boxnya seperti ini ya. Di sini ada logo Hot Wheels ID teman-teman. Nah, dan di sini ada gambar casting mobilnya Nissan Skyline GT-R R34, dan di sini ada nama casting mobilnya itu Nissan Skyline GT-R BNR34 ya, seperti ini ya untuk detailing nama lengkapnya. Dan seperti ini ya untuk detailing kemasan atau boxnya ya. Di sini ada logo Hot Wheels ID, dan seperti ini ya, di sini ada logo Hot Wheels ID lagi. Nah, oke, jadi seperti ini ya untuk detailing boxnya. Nah, oke, langsung aja kalau kita buka seperti ini bakal terlihat juga ya isi di dalam boxnya itu ada satu casting Hot Wheels ID ya dengan casting mobil Nissan Skyline GT-R R34. Nah, ini dia untuk detailing desain boxnya seperti ini ya. Wow, keren banget nih, mantep banget ya. Oke, jadi langsung aja seperti ini ya untuk detailing boxnya. Jadi langsung aja Kartos akan unboxing ya dan keluarkan isi casting Hot Wheels ID yang ada di dalam boxnya ini. Langsung aja kita buka dulu. Nah, oke, langsung aja ini udah Kartos unboxing ya. Langsung tinggal kita geser seperti ini dari samping ya untuk cara membukanya. Dan langsung aja ini dia. Wow, keren banget nih, mantep banget. Ini dia ada di dalam boxnya ini casting Hot Wheels ID ya dengan casting mobil Nissan Skyline GT-R R34. Oke, langsung aja ya seperti ini ya untuk detail dari Hot Wheels ID dengan casting mobil Nissan Skyline GT-R R34. Wow, keren banget nih, mantep banget ya. Nah, ini dia dengan warna bodi mobilnya tuh warna silver ya seperti ini ya, dan mengkilat teman-teman warnanya tuh ya, spectra flame gitu ya, cakep banget nih, mantep banget. Dan ada tampu livery ya, garis warna biru seperti ini ya. Tuh, keren banget nih, mantep banget ya. Dan detailnya pun cakep banget nih untuk detailing di bagian depannya seperti ini ya. Ada detailing lampunya juga. Wih, cakep banget nih, mantep banget ya. Dan di bagian bawahnya sini ada detailing grillnya seperti ini ya. Wow, tuh cakep banget nih, mantep banget ya seperti ini ya untuk detailingnya ya. Ini dia ada detail lampunya juga. Dan di bagian detail cup depannya seperti ini ya, ada detailing livery garis warna biru juga seperti ini ya. Tuh, cakep banget, mantep banget. Dan untuk detail di bagian body sampingnya seperti ini ya. Tuh, cakep banget nih, mantep banget. Ada detail lampunya juga seperti ini, dan ada tampu livery garis warna biru seperti ini ya. Tuh, keren banget nih, mantep banget ya. Nah, jadi seperti ini ya untuk detailing di bagian sisi sampingnya. Dan seperti ini untuk detailing ban sama velgnya tuh ya. Nah, ini masih menggunakan ban plastik ya untuk Hot Wheels ID ya. Seperti ini ya untuk detailing ban sama velgnya. Tuh, cakep banget nih, mantep banget ya. Tuh, detailing bannya seperti ini ya. Oke, lanjut lagi di detailing base-nya seperti ini ya. Tuh, ada logo Hot Wheels ID dan ada chipnya gitu ya di bagian base-nya. Jadi fungsi dari chipnya ini ya teman-teman ya, itu nanti kita bisa scan ya Hot Wheels ID ini, kita mainkan nanti di game namanya game Hot Wheels ID teman-teman ya. Wow, dan seperti ini ya untuk detailing base-nya ya. Oke, keren banget, mantap banget. Oke, kita lanjut lagi di bagian belakangnya pun detailnya cakep banget nih, mantep banget ya. Ini dia ada detailing lampunya juga seperti ini ya. Terus ada detailing plat numbernya juga. Wow, keren banget nih, mantep banget ya. Ini dia untuk detailing di bagian belakangnya. Dan di bagian belakangnya sini juga ada spoilernya juga seperti ini ya di bagian belakangnya. Wih, cakep banget, mantep banget ya. Oke, jadi seperti ini ya untuk detail dari casting Hot Wheels ID ya dengan casting mobil Nissan Skyline GT-R R34 ini.
Oke, jadi langsung aja Kartos bakal scan dan mainkan Hot Wheels ID nih ya, casting Hot Wheels ID Nissan Skyline GTR R34 ini di game Hot Wheels ID ya. Nah, ini dia. Nanti Kartos bakal scan ya, casting Hot Wheels ID Nissan Skyline GTR R34 ini di game ini. Oke. Nah, seperti ini ya tampilan gamenya. Dan langsung aja gimana cara untuk men-scan ya Hot Wheels ID ini di game Hot Wheels ID. Nah, yang pertama itu HP kalian ya, atau handphone kalian itu udah harus ada fitur NFC-nya ya. Harus ada fitur NFC-nya. Gunanya fitur NFC-nya itu ya untuk men-scan ya di bagian chip ini ya, di Hot Wheels ID ini ya, di bagian PC ini nanti di HP kalian. Tapi kalau HP kalian tidak ada fitur NFC-nya ya, kalian bisa memainkan game Hot Wheels ID seperti biasanya, tapi kalian tidak bisa men-scan ya casting Hot Wheels ID ini ya, yang Kartos punya ini, Nissan Skyline GTR 34 ini di game Hot Wheels ID. Tapi tetap kalian bisa mainkan kok teman-teman ya. Tapi karena Kartos punya ya Hot Wheels ID Nissan Skyline GTR R34 ini, dan di HP-nya Kartos udah ada fitur NFC-nya, jadi Kartos bisa scan ya Hot Wheels ID ini di game Hot Wheels ID. Nah, oke, seperti itu ya. Jadi langsung aja cara untuk men-scan ya, kalian langsung aja ke menu scan-nya di sini ya. Ini. Nah, di sini ada tutorial juga ya cara untuk men-scan ya. Nah, langsung aja Kartos akan scan ya. Nah, kalau di HP-nya Kartos scan-nya di bagian belakang sini ya. Langsung aja ditempelkan seperti ini. Dan langsung aja dia bakal terscan seperti ini ya. Dan udah masuk ke dalam game Hot Wheels ID untuk casting mobil Hot Wheels ID Nissan Skyline GTR R34 ini. Nah, kalau udah berhasil seperti ini ya tandanya. Itu ada tulisan congratulations ya. New car unlocked untuk casting mobil Nissan Skyline GTR R34. Oke, keren banget, mantap banget. Jadi seperti itu ya cara untuk men-scan casting Hot Wheels ID di game Hot Wheels ID. Oke, langsung aja Kartos akan coba untuk sedikit memainkan ya. Ya, seperti ini untuk memainkan game Hot Wheels ID. Set, langsung aja kalian ke menu ini ya. Dan langsung aja kalian pilih challenge gitu ya. Kalau Kartos masih pakai challenge yang ini dulu ya, masih awal ini ya. Nah, ini dia challenge accepted, dan langsung aja di sini Kartos bakal race ya. Oke, dan di sini kalian langsung bisa pilih casting mobil apa aja yang kalian pengen mainkan di game Hot Wheels ID ini ya. Dan sebelumnya Kartos sudah scan juga ya casting Hot Wheels ID Porsche ini ya. Nah, ini udah Kartos scan juga seperti ini ya tampilannya. Nah, ini dia casting Hot Wheels ID Porsche 911 GT3 RS ini ya. Tapi kali ini Kartos bakal pakai ini dia Nissan Skyline GTR R34 dulu ya. Oke, dan di sini kalian juga bisa upgrade kemampuannya ya. Tuh ada speednya, ada accelerationnya, ada handlingnya, terus ada boostnya juga. Nah, oke, kayaknya Kartos bakal upgrade dulu ya, biar makin nambah performancenya. Oke, seperti ini ya. Langsung aja kita ke race. Dan langsung aja ya, seperti ini ya tampilan gamenya. Wow, seru banget nih, mantep banget ya. Oke, langsung aja. Ini dia udah masuk ke arena race-nya, langsung aja langsung kita boost ya, kita langsung let's go. Wow. Oke, seru banget nih. Nah, ini dia ya. Ini kita ada di track atau lintasan Hot Wheels-nya seperti ini. Wow, tadi kita lewati lintasan yang looping ya, berputar, dan sekali ini kita ngedrift langsung. Langsung kita drift lagi, kita gaspol lagi, teman-teman ya. Wow, keren banget nih, mantap banget ya, seru banget nih. Oke. Dan langsung aja Kartos gas lagi dan langsung. Oke, masih jauh juga ya. Oke, kita drift lagi. Wow, kita belok lagi. Wow, asik banget nih. Oke, kita gaspol lagi. Mantap nih ya. Langsung, wow. Langsung kita boost lagi, gaspol, dan wuh, kita melompat ya. Oke, langsung aja udah dekat finish dan berhasil masuk ke finish. Wow, keren banget nih, mantap banget ya. Nah, jadi seperti itu untuk cara men-scan Hot Wheels ID dan memainkan game Hot Wheels ID. Oke, keren banget, mantep banget. Oke, di sini Kartos sudah punya juga beberapa casting Hot Wheels ID seperti tadi ini ya, ada Tesla Cybertruck ini. Casting Hot Wheels ID Tesla Cybertruck ya. Wow, detailnya cakep juga nih. Tonton ya, seperti ini udah pernah Kartos unboxing juga dan Kartos mainkan juga ya di game Hot Wheels ID. Terus ada juga ini tadi casting Porsche ya. Ini dia casting Porsche 911 GT3 RS juga. Ini juga udah pernah Kartos unboxing dan review juga, dan udah Kartos mainkan juga ya di game Hot Wheels ID. Nah, jadi seperti ini ya untuk detail 3 casting Hot Wheels ID yang keren banget nih. Mantep banget ya yang Kartos punya.
Nah, oke, jadi seperti itu ya untuk detail dari casting Hot Wheels ID Nissan Skyline GTR R34 yang keren banget, mantep banget, yang udah Kartos unboxing dan review dan udah Kartos scan juga dan udah Kartos mainkan juga di game Hot Wheels ID. Dan sekian untuk video kali ini teman-teman, terima kasih yang udah nonton, ini keren banget, mantep banget. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Oke, mantap.